Di game ini butuh sekali level ya. Semakin tinggi level kalian, semakin kuat untuk karakter kalian buat nge-push story setidaknya. Ya, kalau misalkan cek di shop, ada beberapa hal yang harus kalian beli di sini dan enggak disarankan untuk beli semuanya karena benar-benar rugi banget ya. Jadi hal pertama yang menurut gue paling worth it adalah kalian beli experience candy. Pertama kalian beli dulu ini worth it banget ya untuk experience candy 2. Tapi ini ingat, ini per bulan ya, monthly, ini per bulan. Jadi kalau misalnya sekarang tanggal 26, berarti sebelum tanggal 31 atau mungkin sebelum tanggal 1 lah ya, tanggal 31 kalian bisa habisin ini dulu. Jadi kalau misalnya kalian punya gold atau coal berlimpah ya, kalian bisa beli ini dulu, experience candy 2, power up to you. Fungsinya ini apa? Buat meningkatkan level dari memoria kalian. Jadi untuk gold kalian, beli dua hal ini aja. Ini, experience candy 2 sama power up to you 2. Yang satu enggak usah. Kalau untuk mana gue enggak sarankan untuk. Tapi mungkin untuk lebih ke arah late game kali ya. Kalau misalnya sekarang kita masih butuh experience untuk karakter dan untuk memoria. Tapi kalau nanti late game mungkin kita lebih ke arah crafting doang. Tapi mungkin nanti ya, sekarang belum terlalu butuh. Kalau misalkan klik di shiny coin di sini, nah kalian butuh kelarin yang namanya tower gitu ya. Nanti akan ada terbuka fitur baru yang namanya tower ya. Semakin tinggi kalian naikin floornya, semakin banyak shiny coinnya. Satu hal yang harus kalian beli itu adalah hanya ini, Secret Op. Fungsinya buat membuka board kalian yang export ini. Kalau misalkan kalian klik, kalian butuh ini export ini ya. Nah ini jangan dipakai buat yang aneh-aneh, kayak contoh untuk beli orb. Ini orb ini nggak usah, bisa dapat dari dungeon, jadi kalian nggak perlu. Ini juga ngapain, kalau ngapain dapat dari story quest harian gitu ya. Jadi paling worth it adalah secret orb ini, hanya beli ini aja. Dan ini per bulan ya, jadi per bulan dapat satu. Kalau misalnya nanti sebelum tanggal 31 kalian udah bisa naikin tower setinggi mungkin dan beli ini dulu, setidaknya beli ini dulu. Kalau yang ajar ini lebih ke arah para sultan sih ya. Jadi kalau untuk kalian yang mungkin free to play, gue nggak sarankan kalian pakai stars di sini, mending kalian buat gacha. Tapi kalau misalnya kalian pengen spamming, mending beli ini, Member of Crystal. Fungsinya apa? Buat nge-unlock. Jadi kalian nggak butuh lagi dupe di sini, memori ya. Jadi fungsinya buat nge-unlock, meningkatkan stats ya di sini. Tapi ingat, kalau untuk memoria yang ini, Phantom Ward ini, kalian akan dapat dupenya cukup banyak selama seminggu, jadi jangan naikin buat dia. Kalau untuk ini yang kayak drop gini ya, saran gue simpan dulu ya, bisa beli dupe nanti kalau misalnya udah ada karakter yang lebih worth it untuk kalian pakai, bisa pakai di situ. Ini juga sama ya, kalian bisa simpan aja. Kalau misalnya kalian udah punya 150, tunggu sampai karakter yang lebih worth it baru kalian beli. Terus klik juga di yang gambar stars ini. Nah, kalian bisa nonton iklan di sini ya. Tapi sayangnya di sini nggak ada ya. Untuk versi Steam tuh nggak ada iklannya. Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton iklan di sini, kalian harus buka di HP. Di HP tuh ada untuk nonton iklan. Nanti dapat ini. Kalian akan dapat cookie di sini untuk nambahin stamina dan juga dapat berapa stars di sini ya. Dan juga satu hal lagi yang gue lupa kasih tahu. Kalau misalnya kalian punya Discord, kalian bisa binding ke Discord. Satu akun, satu Discord. Lebih tepatnya satu Discord, satu akun doang ya. Ini pastikan binding ke akun utama kalian. Kalian akan dapat 3000 stars, itu lumayan buat simpen gacha ya nanti.